Iya. Jadi sekarang saya sedang diajak oleh Om untuk melihat air terjun tersembunyi yang belum pernah dijamah, pernah dieksplor oleh tempat wisata. Di pegangannya akar bajakah? Kalau lewat yang sebelah itu sama itu kan. Oh. Kita menuruni tebing ini ya. Ya. Kemiringannya 45 hampir 90 derajat. Lihat. Hampir 90 derajat. Kita benar-benar ngeri ini. Explore di hutan Kerawan. Aman. Ya kan ini dari seberang sana. Oh. Sama juga jalan ini sini juga. Sama ini tapi masih udah dibuat ya. Luar biasa perjuangannya. Akhirnya sampai. Kok ada pipa nih, Om? Sama. Ada pipa. Ya, pipa air dari ujung sana. Oh. Ya, ngambilnya dari sini gitu. Ambil dari ujung sana. Keren. Lihat. Kalau bikin tinggal aja kendalanya. Iya. Lihat, nah terjun ini tersembunyi ya. Ini belum tereksplor, belum terjamah oleh banyak orang. Wih.
Wih, ngeri. Ini perhatikan kalau daun kayu yang lebar ini yang seperti ini. Ini sangat gatal kalau kena kita. Ini ya jangan yang sedang. Gatal sekali. Pokoknya daun apa yang namanya? Kalau orang sini bilang daun pai. Daun pai. Pai. Daun sangat gatal. Jangan dipegang. Bagus sekali. Lihat tebingnya turun ke tanah. Jalannya itu benar-benar ekstrim. Ini nggak boleh dipegang nih guys. Kalau ini membuat gatal, nggak boleh dipegang.
jalan ya mas. Oke. Kita benar-benar mendaki. Ini yang orang ambil untuk tanaman hias gitu. Oh iya ini. Iya kan? Tanaman hias ya, aglonema apa? Apa namanya? Ya, ini tanaman hias pokoknya lah. Tadi itu kalau kita dua dulu itu maksudnya. Oh. Terlalu curam, terlalu curam. Kalau itu kan nggak terlalu curam, pelan-pelan sini. Oke. Dulu saya kasih pagar sini. Oh. Oh ya, segini. Pendek. Nah, dulu kan tadi itu ya. Jernih. Airnya jernih. Ini yang buat pipa PDAM, ya, Om? Bukan. Bantuan dari PTT. Oh. Cuma udah nggak difungsi. Dalam dalam ya? Ya lumayan lah kalau kita berdiri itu lewat kepala. Wah dalam ya? Iya. Lu kebunnya? Sampai dari sekitar ini? Ya ini dah. Sudah ini atas ini. Oh ini kebunnya sekitarnya sudah. Termasuk? Ya termasuk ya. Sungai-sungai ini kan. Cuma sebelah sini lain. Oh. Jadi ini apa namanya kalau dibuat pagar kayak apa di sini agak tinggi lah tapi dia berlubang kayak sarlon. Oh iya, ini pemandian taruh ikan kayak karamba itu ya, jadi langsung dilepas di sini aja, jadi dia kan nggak bisa lewat kan. Iya, kalau ada pengamannya di sini mas. Iya. Sayang nggak dimanfaatkan kan. Kalau di sini ikannya ikan apa? Ikan nila haruan. Nah jadi lewat pulang pelan-pelan aja. Rotan. Ini adalah rotan yang di depan gue. Berduri. Ya, jangan.
pas klub-klubnya yang udah tua ya. Bukan semuanya. Masih muda. Namanya apa, Om? Pohon ipuh. Ya. Ini yang dipakai untuk peluru sumpit. Sumpit. Ya. Getahnya diambil. Iya, getahnya diambil. Impuh namanya. Iya, ipuh. Ipuh. Wih. Ya, kalau getahnya hampir kayak kopi mik gitu. Oh, coklat gitu. Warna, ya. Tinggi sekali ya. Iya. Lihat, ada 30 meter lebih ini. Kurang lebih. Ini pohon racun. Oh, ini udah pernah diambil kayaknya ya, Om ya. Bekas-bekas di Semarang kan. Pernah diambil. Pohon getah untuk racun sumpit. Mata sumpit itu nanti diolah lagi ya, dimasak ya? Iya, dijemur. Dijemur. Baru diaduk-aduk gitu. Enggak sampai 5 menit tewas. Iya. Enggak sampai. Nah, ini air kita mau ke bawah atau dari sini aja? Ini yang ditemukan anu itu. Meriam itu. Oh. Kalau mau turun sini. Turun kita duduk di sel melarum. Ambil istirahat di sana. Tapi nanti kita naik lagi. Lihat pohon getah. Getahnya racun tadi gede sekali. Aku baru tahu seumur hidup melihat secara langsung pohon racunnya itu. Kamu kena racun itu ya 1 menit 2 menit wassalam. Yang satu di sana tuh ya juga pohon racun. Oh, yang gede itu? Yang putih ya. Wih. Pohon racunnya gede sekali. Tapi Om pernah bikin, Om? Pernah. Itu di kayak penyadap karet gitu. Oh. Ditarik-tarik gitu, di deris gitu. Nanti baru kita kasih penampung bambu gitu atau botol. Baru keluar getahnya. Terus di godok? Baru diaduk. Oh. Dipanaskan matahari atau kasih api di bawah. Oh. Sampai dia melekat kayak gitu. Coklat begitu. Oh, melelet gitu ya? Ya, kalau dia sudah keras, baru oleskan di ujung peluru itu. Oh, gitu. Tuh. Dia tergantung mau matiin tupai, mematikan rusa.
mematikan apa yang besar-besar namanya, kijang yang besar-besar itu ada ukurannya. Oh. Baru ada ramuan-ramuan lain tambahan lagi. Tambahan ya. Tambahan. Luar biasa. Kalau manusia itu ya kena itu enggak ada obat penawar. Langsung. Ya, makanya kalau kena itu jalan satu-satunya kalau kena di sini pas kena langsung dibelah aja dicap gitu. Buang darahnya. Darahnya. Oh gitu, itu biar, mengurangi ya? Iya, biar dia cepat nyebar. Oh. Itu lihat. Pohon racun tadi sangat luar biasa. Dan disinilah tempat dulu ditemukan meriam. Meriam peninggalan Belanda atau Jepang ya? Tidak tahu. Tapi yang jelas kuno ya? Iya. Jelas kuno. Dan disinilah namanya. Sama Umi dikasih nama Jantung Meriam. Jantung Meriam. Karena di sini. Kalau kemarin aku lihat di video itu kelihatan tinggi. Mungkin ini ya tempatnya untuk menyimpan emas. Emas Jepang. Iya. Cuma ini dalam. Dalam. Mungkin ini ya tempatnya untuk menyimpan emas. Emas Jepang. Iya. Cuma ini dalam. Dalam. Mungkin ini ya tempatnya untuk menyimpan emas. Emas Jepang. Iya. Dalam. Kalau gini itu menggunakan itu lewat dalam ya? Iya. Ya. Saya yakin di sini ada untuk kalau sudah ditemukan meriam, entah itu Jepang dulu berarti tentara Jepang pernah ke sini. Dan kenapa dia ke sini ya? Mencari-cari tempat persembunyian. Kalau bapak dulu kan latihan untuk kami berenang. Dia pikir kayu tarik-tarik begini. Loh, lihat logo besi, ada kopurnya, kopurnya mau segagang ini lah. Oh, larasnya brem gitu kayaknya. Ya, laras brem. Laras brem. Nah, jelas ya itu. Luar biasa. Jantung Meriam. Cuma kalau di... Nah itu, belokan itu ada lekukan di situ. Di situ ya kita sudah di rumah ini karena tertinggi lahan ini kan jadi dia baru oh, ada tingkatan lagi nih ya. Ada tingkatan terjunnya di sana lagi sana tadi jadi di sini tuh airnya ini turun nah. Banyak berpindah-pindah yang tadi itu. 1, 2, 3, 4. Luar biasa kan? Kutai Barat. Ya, Barong Tongkong. Tanya masih lebat, masih dijaga keasliannya. Masih dijaga hutan larangannya, hutan adatnya. Masih dijaga. Jadi ini kalau dikelola, Pak. Kita istirahat dulu minum-minum.